Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di perjalanan saya bersama bis CSH atau Citra Sekar Harum 88 dari Bengkulu ke Jakarta. Tarifnya Rp500.000. Dan ini merupakan video part ketiga ya. Video part 3 ini akan kita mulai dari Terminal Simpang Nangka di Curup, tepatnya di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Dan ini merupakan satu-satunya terminal tipe A yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan katanya Terminal Simpang Nangka Curup ini terkenal dengan gorengannya yang enak ya. Bahkan saya 3 kali ke kota Bengkulu, saya belum tahu loh letak terminal di kota Bengkulu itu di mana. Mungkin kalau ada yang tahu letaknya atau sejarahnya mungkin bisa komen. Dan kenapa dinamakan Terminal Simpang Nangka? Saya juga nggak tahu sih. Mungkin di antara kalian ada yang lebih hafal tentang sejarah terminal ini atau asal-usul namanya, bisa komen ya. Nah, jadi perjalanan menuju Jakarta masih lumayan jauh nih. Masih ada 800 km lagi yang harus kita tempuh. Ya, setara dari Jakarta ke Surabaya lah. Adapun estimasi sampai di kota Jakarta itu kurang lebih antara pukul 11 atau pukul 12 siang. Dan nanti saya akan mengakhiri perjalanannya di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. CSH kan ada dua keberangkatan ya kalau nggak salah hari ini. Yang pertama, keberangkatan pertama itu keberangkatan ke Rawamangun, Klender. Dan yang kedua, keberangkatan ke Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dan itu dua-duanya via lintas tengah Sumatera, lewat Lubuk Linggau dan Muara Enim. Kayaknya lewat Prabu Mulih deh.
Selamat datang di kota Lubuk Linggau, kota terbesar yang menempati posisi kedua di Provinsi Sumatera Selatan setelah kota Palembang. Kota yang letaknya berada di paling barat wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kota yang bertumbuh dengan pesat mengingat letaknya yang sangat strategis berada di jalur lintas tengah Sumatera, di antara Provinsi Jambi, Bengkulu, dan kota Palembang. Dan di kota inilah letak perpisahan jalur bagi bis-bis yang hendak menuju ke arah Padang, Bukit Tinggi, Pekanbaru, Medan, Jambi, dengan bis-bis yang ke arah Palembang maupun Jakarta.
Mano, masuk. Masuk. Nah, teman-teman, ini jam 1 siang. Kita udah berada di depan kantor CSA di Jalan Yosudarso, Kelurahan Tabajamekeh, Kota Lubuk Linggau. Nah, itu loket di sana. Kalau tuh 110 itu. Iya, kayak 8 deh. Ayo, ya jual aja.
Rokok siapa ini saya? Bismillah, mana uang? Ya bunga, kayak nah, gini lah sepuluh ya. Tahu kan? Uang dia yang beli. Simpang Raya Gegas. Ini penumpang hari ini ada 6 orang. Sepi. Thank you.
Kepala.